Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali kita ke podcast Al-Bayan, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang mana kali ini kita menghadirkan seorang ilmuan yang cukup terkenal di Malaysia, yang mana beliau adalah Ustaz Dr. Bashir Al-Azhari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Daripada baik. Mana ni? Dari Sepang tadi. Daripada Sepang, Masya Allah. Hari ini Ustaz, kita nak bincang satu topik yang kita kira hangat lah. Tak di Negeri Sembilan, di luar Negeri Sembilan pun hangat. Suatu isu yang diwawarkan, dipanaskan di media sosial tentang bid'ah. So bid'ah ni bahasa Arab, kalau bahasa Kelantannya dia panggil bedo'oh. Jadi bida'ah, bahasa bedo'oh tu asal daripada bida'ah lah. Tajuk kita podcast siri yang ke-8 ni adalah bida'ah dalam agama, adakah semuanya sesat? Jadi sebelum kita bincang lebih detail dengan contoh-contoh dan sebagainya, mungkin Ustaz boleh menerangkan tentang takrif dulu. Apakah itu bida'ah dan dari segi lughah ataupun istilah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz Hafiz yang saya muliakan, penonton, sidang pendengar baik di Facebook, ahli masjid dan semuanya. Perbicaraan tentang tajuk bid'ah ni Ustaz, ya, ini bukan satu isu yang hangat dibahaskan di tempat kita sahaja, di Negeri Sembilan ke di negeri-negeri lain ke, tidak. Tapi ini adalah satu isu yang berlegar dalam dunia Islam. Yeah. Dan ini adalah satu isu yang dibahaskan dari satu zaman ke satu zaman. Dan juga satu isu yang banyak orang bercakap tentangnya, banyak orang yang menulis tentang bid'ah dan juga mafhum kepada, kefahaman kepada bid'ah tersebut. Saya suka untuk memulakan sebelum kita bicarakan tentang apakah takrif bid'ah itu, daripada mana punca datangnya perbahasan bid'ah ini. Ah, ya betul. Kalau kita lihat, bid'ah dan perbahasan tentang bid'ah ini tidak akan muncul kalau ianya tidak ada kaitan dengan agama, dan kalau ianya tidak ada kaitan dengan sesuatu yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal kepada perbahasan ini adalah kerana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perkara yang berlaku, maka para sahabat akan rujuk kepada Rasulullah. Tidak ada pertikaian yang berlaku. Tetapi setelah zaman risalah, yakni setelah zaman kenabian, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan banyak perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku, banyak tuntutan-tuntutan yang baru yang datang ketika itu, maka para sahabat daripada kalangan Khulafa Ar-Rashidin, mereka cuba untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku di kalangan umat Islam dengan kemaslahatan yang berlaku ketika itu, dengan diadakan sesuatu perkara yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Maka permulaan kepada perbahasan ini adalah datang daripada amalan para sahabat Rasulullah SAW, baik ianya merujuk kepada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi di zaman Nabi, atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi daripada situ datangnya perbahasan bid'ah ini, diperluaskan perbahasannya selepas zaman mereka, zaman para Khulafa Ar-Rashidin, dan datang perbahasan tentang apakah maksud bid'ah, kenapa bid'ah itu dibahagikan kepada beberapa bahagian-bahagian. Semuanya merujuk kepada dua perkara yang saya sebutkan, ya. Sesuatu perkara berlaku di zaman Nabi dan juga selepas daripada zaman Rasulullah SAW. Kita berbalik kepada pengertian ta'rif al-bid'ah, ya. Untuk membahaskan tentang ta'rif bid'ah ini, kita perlu memahami beberapa kaedah-kaedah yang penting, iaitu antaranya yang pertama sekali, untuk memahami apakah maksud bid'ah, kita perlu faham dulu apakah maksud sunnah. Ya. Jadi istilah sunnah ini maksudnya di sisi para fuqaha ada ta'rif lain berbanding di sisi para ulama usul. Ya. Ada ta'rif yang lain pula di sisi para ulama hadis. Jadi sunnah itu pun terbahagi kepada dua, dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Jadi perbahasan tentang sunnah ini perlu difahami terlebih dahulu, kerana memahami bid'ah ini adalah cabang daripada memahami istilah sunnah. Sunnah ini dari sudut bahasanya adalah at-tariqah, yakni jalan yang diikuti. Itu dari sudut bahasanya. Kalau dari sudut istilah syar'i, sunnah itu bermaksud kalau di sisi para ulama hadis adalah aqwalun nabi wa af'al, perkataan yang datang daripada nabi, perbuatannya, takrirnya, pengakuan dan sifat-sifat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan sebagai sunnah. Ya. Di sisi para fuqaha pula, maksud sunnah itu adalah sesuatu yang kalau dilakukan maka dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Daripada istilah sunnah yang kita pahami ini, baru kita boleh bincang apakah maksud bid'ah. Ya. Kerana kita seringkali dikatakan adalah ini perkara sunnah, dan mukabil kepada sunnah ataupun yang lawannya kepada sunnah sentiasa dikatakan ini bid'ah. Bid'ah, ya. Ini tak boleh. Yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Jadi di sini kita perlu memahami terlebih dahulu apakah maksud sunnah, merujuk kepada beberapa tulisan-tulisan para ulama. Sunnah itu sendiri terbahagi kepada dua. Ya. Ada sunnah yang diistilahkan dengan sunnatun hasanah dari segi bahasanya. Ada sunnah yang diistilahkan dengan sunnah yang sayyi'ah. Oh, sunnah pun bahagi dua. Sunnah pun terbahagi kepada dua dari segi lughawi. Lughawi. Dari sudut yang dikatakan sebagai jalan yang kita ikut. Betul. Daripada mana datang pembahagian sunnah ini? Ini datang daripada hadis Rasulullah. Betul. Hadis yang sahih, kata baginda Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang di dalam agama ini dia menunjukkan satu jalan yang baik, wa amila biha, dan dia beramal dengan amalan tersebut dan orang ikut, dia akan dapat pahala daripada apa jalan yang dia lakukan, yang dia tunjukkan, dan orang lain buat pun dia dapat pahala. Kemudian Nabi sambung lagi, wa man amila, dan barang siapa yang menunjukkan fil Islam sunnatan sayyi'ah, ada sunnah yang buruk. Ada sunnah yang buruk. Jadi istilah sunnah yang buruk itu merujuk kepada apa? Bukan sunnah Rasulullah. Mustahil. Mustahil. Ya. Nabi mengajarkan sesuatu perkara yang buruk. Tapi ini ada dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi sunnah yang sayyi'ah itu adalah merujuk kepada sesuatu perkara yang bercanggah dengan kaedah-kaedah syariat, sesuatu perkara yang berlawan terus dengan hukum hakam syariat, maka itu yang dipanggil dengan sunnah sayyi'ah. Ya. Kalau ada orang buat suatu perkara baru yang mukhalif, berlawan dengan semua kaedah syariat, tidak ada satu kaedah pun yang boleh menyebelahi kepada sesuatu yang dilakukan di dalam agama. So ini juga perbicaraan dalam agama ni. Yeah.
Ini saya akan bawakan kenapa boleh ada pembahagian bid'ah nanti dalam agama. Kerana dalam sunnah pun ada pembahagian ini. Kerana Nabi sebutkan dalam hadis ini, man sanna fil Islam. Barang siapa yang menunjukkan dalam agama Islam ini, sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Okay. Jadi memahami sunnah hasanah, sunnah ini terbahagi kepada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Daripada sini datangnya pembahagian bid'ah tadi. Ya. Jadi memahami dia perlu disifatkan. Perlu disandarkan kepada dua pembahagian ini dulu. Jadi daripada perbahasan ini kita faham bahawa yang namanya sunnah dari segi bahasa, bila mana terbahagi kepada sunnah yang baik dan sunnah yang tidak baik, iaitu jalan yang baik, sesuatu yang dilakukan dengan contoh yang baik dan contoh yang tidak baik, itu ada dalam sunnah perkataan dari segi bahasa. Daripada situ datang kepada kita perbahasan tentang masalah bid'ah. Masalah bid'ah ini perbahasannya datang bila mana sunnah itu dibahagikan kepada dua tadi, dan sunnah hasanah itu sudah pasti ia merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua perkara yang berlaku dalam daerah sunnah hasanah itu merujuk kepada sesuatu yang datang daripada Rasulullah, sesuatu yang akan terkena dengan apa-apa kaedah-kaedah syariat yang ada secara umum. Semuanya itu akan termasuk dalam sunnah hasanah. Dan muqabil, lawan kepada perkara tersebut, itu akan dikategorikan sebagai sunnah sayyi'ah. Kemudian daripada sini kita permasalahkan tentang masalah al-bid'ah. Masalah bid'ah pula macam saya katakan tadi, ianya ada dia punya kembalinya perbahasan itu di mana? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perkara-perkara yang berlaku akan merujuk kepada para sahabat, para Rasulullah. Penyelesaiannya ada. Kemudian datang zaman Khulafa Ar-Rashidun. Berlaku juga beberapa perkara-perkara yang baru ketika itu, yang ketika itu menurut ijtihad para sahabat dengan maslahat-maslahat tertentu, mereka perlu melakukan sesuatu perkara yang baru dalam agama, dan daripada situ datangnya permasalahan bid'ah. Bid'ah dari segi bahasa itu adalah ma ahdatha ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah dari segi bahasa adalah sesuatu yang didatangkan yang tidak ada contoh daripada sebelumnya. Kemudian dari segi istilah syar'i pula, bid'ah itu merujuk kepada peristilahan syar'i, itu adalah sesuatu yang didatangkan atau yang dilakukan, yang dimunculkan, ma'uhditha walaysa lahu aslun fi syar'i. Pada syarak. Pada syarak tidak ada apa-apa asal. Asal tu ustaz, kadang-kadang orang tak faham apa asal dalam syarak. Okay. Dia fikir asal dalam syarak tu mesti hadis je. Ya. Kalau Nabi tak buat, kira tak ada asal. Betul. So ini satu soalan yang penting, dan di sini sebenarnya banyak berlaku kekeliruan. Ya. Di sini sebetulnya istilah yang perlu untuk kita melihat bagaimana para fuqaha, para ulama-ulama usul membahaskan kaedah hukum ini. Jadi bila kita kata yang dikatakan sebagai bid'ah itu dari segi istilah adalah ma'uhditha, sesuatu perkara baru yang dilakukan yang tidak ada apa-apa usul dalam syariat. Dia tidak mengatakan yang tidak ikut Rasulullah. Dia tidak mengatakan yang tidak menjadikan sesuatu sandarkan kepada apa yang Nabi buat atau Nabi yang Nabi tak buat. Laisalahu aslun fi syara'. Dia balik pada syarak. Dia balik kepada syarak secara umum. Ya. Jadi di sini sampai lebih luas. Lebih luas. Di sini sampai kepada kita satu tuntutan untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan laisalahu aslun fi syarak tadi macam ustaz tanya. Yang dikatakan dengan laisalahu aslun fi syarak ini adalah merujuk kepada semua perkara-perkara yang dilakukan itu yang tidak ada satu pun sandaran daripada kaedah syarak secara umum. Saya bagi contoh. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, Sayyidina Umar adalah orang pertama yang kumpulkan para sahabat semuanya orang Islam waktu itu untuk melakukan solat tarawih dengan berimamkan satu orang. Ini perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi. Kemudian Sayyidina Umar bila lakukan perkara tersebut, beliau katakan ni'matil bid'atu hadhihi. Betapa nikmat bid'ah ini. Jadi daripada sini datang perbahasan-perbahasan para fuqaha, para ulama-ulama usul tentang masalah bid'ah, kerana ada di dalam hadis. Ada disebutkan di zaman para khulafa ar-rasyidin.
Jadi bila Sayyidina Umar sebutkan tadi betapa nikmat bid'ah ini, maka datang kepada para fuqaha satu tuntutan untuk membahaskan secara luas tentang permasalahan bid'ah. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi, bagaimana Sayyidina Umar memikirkan untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah tidak melakukan solat tarawih seperti mana solat tarawih yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Iaitu di zaman Nabi, solat tarawih itu dilakukan secara satu kelompok-kelompok, satu kumpulan-kumpulan. Jadi Sayyidina Umar orang pertama yang kumpulkan semua orang Islam di satu masjid dengan diimamkan dengan seorang imam. So, adakah perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini satu pembaruan dalam agama atau tidak? Ya, of course, dalam agama. Yeah. Ini satu perkara baru yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dalam cara untuk solatul jamaah di dalam solatul tarawih. Ini permasalahan agama. Kumpul jadi, semua orang dengan seorang imam. Dengan seorang imam. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini sudah pasti punya kaedah dalam asal syariat. Itu yang kita kata tadi, bid'ah dari segi istilah adalah sesuatu perkara baru yang dilakukan yang kalaulah ianya menepati dengan mana-mana kaedah syariat, maka itu akan jadi bid'atun hasanah, merujuk kepada kata-kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, yakni bid'ah hasanah. Kalaulah tidak menepati dengan mana-mana kaedah usul syarak, tak ada apa-apa kaedah yang boleh untuk mengharuskan perkara tersebut, tidak ada sandaran daripada apa-apa bentuk, maka itu akan merujuk kepada ni'mat bid'ah as-sayyi'ah. Jadi Sayyidina Umar itu sendiri sudah menjelaskan kepada kita bid'ah tidak sahaja membawa kepada konotasi yang negatif, tidak ditakrifkan dengan suatu perkara yang buruk sahaja. Apabila Sayyidina Umar menggunakan perkataan ni'mah kepada bid'ah, jadi ya, itu menunjukkan bahawa adanya bid'ah yang baik. Ya, betul. Jadi daripada situlah perkara-perkara yang berlaku di zaman para khulafa' ar-rashidin, ada perkara-perkara baru yang berlaku seperti zaman Sayyidina Uthman kumpulkan mushaf, zaman Sayyidina Umar hukum kepada orang yang meminum arak itu dirotan, disebat sebanyak 80 kali, walhal di zaman Rasulullah 40 kali. Yeah. Ini hukuman hudud. Yeah. Sayyidina Umar buat bid'ah dalam masalah hukuman hudud. Menambah lagi 40 pula. Yeah. Jadi ini semua perkara-perkara yang dilakukan, kita perlu melihat apakah sandaran yang mereka lakukan perkara-perkara ini. Jadi kaedah usul yang mereka sandarkan al-aslu fi syara' itu adalah merujuk kepada kemaslahatan ketika itu, merujuk kepada tuntutan yang ada masa itu, maka semua perkara-perkara itu berlaku ada sandaran. Jadi daripada sinilah berkembangnya permasalahan istilah bid'ah tadi, sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahawa al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu terbahagi kepada dua, bid'ah hasanah atau mamduhah, bid'ah yang baik atau yang terpuji, dan satu lagi bid'ah yang sayyi'ah atau madhmumah, bid'ah yang keji dan bid'ah yang dikutuk. Yeah. Jadi pembahagian istilah bid'ah yang dituliskan oleh Imam Syafi'i seperti juga Imam Iz bin Abdus Salam, ini adalah merujuk kepada perkataan sunnah dari segi bahasa tadi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanan. Dan disambung lagi, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Jadi di sini datang perbahasan bid'ah ini yang perlu kita faham. Taqsimul bid'ah, pembahagian bid'ah ini ada sandaran daripada apa yang kita sebutkan tadi, dan datangnya para ulama-ulama usul membahaskan secara detail tentang permasalahan ini, dan kita perlu melihat dengan lebih terperinci tentang permasalahan ini. Kalau takrif bid'ah itu tidak boleh dikatakan semua perkara-perkara baru yang dilakukan yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah akan dihukumkan sebagai bid'ah yang sesat, kerana di sana kita terpaksa terima ada bid'ah yang tidak sesat. Dia banding Ustaz, dia kata okey, kamu kata ada bid'ah hasanah. Tapi Nabi kata kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Dia kata Nabi kata bukan saya kata. Nabi kata setiap atau kata semua perkara baru itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu sesat,
dan semua yang sesat tu masuk api neraka. Jadi seolah-olah kau siapa dengan hadabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi kata semua, tapi kamu kata oh tak, bid'ah bagi pada dua. Apa jawapannya? Baik. Sebenarnya permasalahan yang biasa berlaku di kalangan masyarakat tentang menghukum sesuatu amalan itu sesat, sesuatu amalan itu bid'ah, ianya hanya berbalik kepada dua hadis sahaja. Ya. Semua permasalahan, kita akan meraikan Maulid Rasul, kita tadi lepas solat baca zikir lepas solat, apa saja amalan yang dilakukan, yang kita melakukannya menurut kepada apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang terdahulu, semuanya itu terkadang dihukumkan sesat, dihukumkan bid'ah, dan semua hujah mereka hanya kembali kepada dua hadis. Jadi kalau hafal dua hadis itu dah boleh jadi mujtahid, ya? Ulama boleh mujtahid. Mereka hanya berfokuskan kepada dua hadis ini saja. Apa hadis? Iaitu hadis yang pertama, ala wa inna likulli muhdatsatin, semua perkara-perkara baru itu dikatakan sebagai bid'ah. Ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini hadis yang pertama. Semua perkara-perkara baru itu dianggap sebagai bid'ah, dan wa kulla bid'atin dhalalah, semua perkara bid'ah itu adalah sesat, wa kulla dhalalatin finnar, dan semua perkara-perkara sesat itu akibatnya adalah neraka, masuk ke dalam api neraka. Hadis yang kedua pula adalah merujuk kepada hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis-hadis yang sahih. Barang siapa, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang melakukan satu perkara baru di dalam agama kita ini, ma laysa minhu, yang tidak ada asal dalam agama, fahuwa raddun, maka itu adalah tertolak. So dua hadis ini yang sentiasa yang akan jadi hujah. Jadi di sini perlu kepada kita untuk meletakkan hadis ini seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama. Kita kalau lihat dalam perbahasan usulul fiqh, bukan semua perkataan kullu itu membawa kepada makna setiap keseluruhan secara total. Buktinya dalam Quran ada ayat-ayat Al-Quran yang digunakan perkataan kullu, tapi dia tidak membawa maksud kepada kullu secara semua. Kerana di sinilah para fuqaha, para ulama-ulama usul dalam usulul fiqh memberikan satu istilah. Ada perkataan-perkataan kullu, kaedah usul fiqh yang mengatakan, yang membawa maksud al-amul makhsus. Okay. Perkataan kullu tetapi ianya membawa kepada satu makna yang khusus. Perkataan itu semua, tapi maksudnya, maksudnya khusus, ada khusus, spesifik. Ada spesifik. Okay. Buktinya ada dalam ayatul Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang permasalahan kullu syai'in halikun. Di hari akhirat nanti semua benda-benda akan binasa. Binasa. Jadi kullu syai'un, kalau difahami perkataan kullu itu sentiasa membawa kepada keseluruhan, maka di sana akan bererti semua benda akan lenyap. Tetapi di situ ada orang-orang, ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pelihara ketika berlaku hari kiamat. Syurga, neraka. Syurga, neraka, malaikat yang tertentu, hatta zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak termasuk dalam kul itu. Walaupun sebut semua. Walaupun di situ disebutkan kullu syai'un halikun. Semua akan binasa. Jadi bermaksud di sana ada perbahasan-perbahasan yang detail dibahaskan dalam permasalahan ini. Berbalik kepada permasalahan kullu bida'atin dolalah. Jadi permasalahan ini berlaku kepada sebahagian daripada kalangan ikhwanina, sahabat-sahabat kita yang menghukum semua amalan itu adalah bid'ah, kerana memahami perkataan kul itu dan memahami perkataan kul itu dengan bermaksud semua itu adalah bid'ah. Yakni syumuliyatud dalalah dipanggil. Mereka menyesatkan, mensyumulkan perkataan-perkataan bid'ah itu sehingga tidak menerima al-kul di situ adalah merujuk kepada apa? Kullu bida'atin itu adalah merujuk kepada bida'ah yang dolalah. Bida'ah yang sesat. Bida'ah yang sesat kalau nak faham perkara ini, dia kena faham dulu dan kena terima dulu kalau bida'ah itu terbahagi kepada dua. Macam mana dia nak terima bida'ah itu terbahagi kepada dua? Itu tadi dalam hadis. Sunnah Rasulullah terbahagi kepada dua. Itu yang dia tak faham. Itu yang gagal untuk mereka faham. Jadi perkataan bid'ah itu sendiri terbahagi kepada dua,
maka daripada situ barulah kita boleh meneliti perkataan kullu bid'atin dalalah di sini adalah merujuk kepada bid'ah al-muharramah ataupun bid'ah ad-dalalah, itu merujuk kepada bid'ah sesuatu perkara-perkara baru yang dibuat di dalam agama yang langsung tidak ada boleh disandarkan kepada apa-apa daripada kaedah usul asy-syarak. Okey, kita akan detailkan lagi pada sesi yang kedua. Baru nak panas tapi kita rehat dahulu. Kita akan sambung pada sesi yang kedua insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allah. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salam. Oh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke sesi yang kedua, podcast Al-Bayan. So kita dah bincang dengan Dr. Bashir Al-Azhari tentang pembahagian bid'ah, yang mana walaupun hadis Nabi sebut kullu dengan makna semua, tapi bukan dengan makna keseluruhan setiap satu-satu, tidak. Dan ini menyebabkan kita perlu terima bahawa oh, rupanya perkataan kullu Nabi, walaupun Nabi guna ataupun di dalam Al-Quran menggunakan perkataan kullu, dia tidaklah mesti dengan makna keseluruhan. Ada ayat ataupun hadis yang menunjukkan keseluruhan setiap, tapi ada penggunaan ayat dan hadis yang tidak menunjukkan keseluruhan dan setiap. So daripada kaedah ini yang difahami oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Izzuddin bin Abdul Salam dan sebagainya, mereka membahagikan bid'ah kepada yang elok dengan yang tak elok, mahmudah, mazmumah, hasanah, sayyi'ah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak terangkan kepada orang yang sering membid'ahkan amalan kita ni bahawa pembahagian bid'ah ini tak dapat tidak, tak boleh tolak. Mesti kita terima bahawanya adanya pembahagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sila dah. Baik. Kita kalau lihat, ini adalah satu perdebatan yang seringkali muncul. Ya. Bila kita kata ini amalan ya tidak ada zaman Rasulullah, tetapi ini adalah dikategorikan sebagai suatu amalan yang bid'ah hasanah. Dan lawan daripadanya ada perkara-perkara yang dihukumkan sebagai bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Jadi seringkali kadang-kadang dinafikan taksim bid'ah itu sendiri. Pembahagian bid'ah itu sendiri yang biasa akan dinafikan. Jadi, tak boleh. Kita tidak boleh membahagikan bid'ah itu kepada dua bahagian. Jadi mereka nak semua disesatkan. Semua itu, semua amalan-amalan baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Ya. Ini terlepas daripada perbahasan usul fiqh tentang perkataan kul itu. Ya. Saya cuba nak jelaskan dari segi logik akal. Bila kita kembali kepada takrif bid'ah tadi, ini adalah satu pengertian yang semua pun sepakat. Ya. Kepada mereka yang seringkali menghukum ini amalan bid'ah sesat, jadi kita tanya kepada mereka, apakah maksud bid'ah menurut kamu? Maksud bid'ah menurut semua orang adalah sesuatu perkara yang dilakukan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Baik. Jadi semua perkara yang berlaku di zaman kita ini yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah maksud kepada bid'ah dari segi bahasa dan dari sudut syarak. Jadi kita akan tanya kepada mereka, kalau begitu, semua perkara yang berlaku di zaman kita sekarang. Contoh, kita hari ini podcast Al-Bayan pakai mikrofon. Ini mikrofon tidak ada zaman Rasulullah. Yeah. Kita pergi ke masjid, naik kereta, naik motor. Tidak ada di zaman Nabi. Pakai spek sekalipun. Ya, semua benda-benda ini tidak ada zaman Nabi. Maka mereka akan mengatakan, oh, itu bid'ah duniawi. Oh, dia dah bagi dah situ. Itu dikatakan itu tidak termasuk urusan agama. Ha. Tetapi itu termasuk dalam urusan-urusan dunia. Mm-mm. Jadi apakah hujah untuk membahagikan semua perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi itu kepada perkara dunia dan kepada perkara agama? Mm. Jadi ini tidak ada orang yang boleh menolak. Yeah. Di sana mereka mengatakan bahawa macam contoh-contoh yang saya katakan tadi, itu adalah perkara-perkara dalam urusan adat, urusan dunia. Jadi kita tanya balik kepada mereka, kalau begitu apakah hujah untuk mengatakan bid'ah yang dimaksudkan dengan semua perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu, kamu sendiri membahagikan kepada ini bid'ah dari sudut agama, ini bid'ah dari sudut dunia. Tadi dia pegang sangat kullu tu maksud semua. Ya. Sekarang dia boleh bahagi pula. Ya, jadi mereka sendiri tidak boleh menolak kalau ada perkara yang dibahagikan kepada urusan agama dan ada perkara yang dibahagikan kepada urusan yang bukan kaitan agama. Mm-mm. Jadi taksim itu adalah satu tuntutan. Yeah. Daripada sinilah para ulama-ulama kita bila melihat kepada sesuatu yang berlaku di zaman para as-sahabah, berlaku di zaman Rasulullah lagi, Sayyidina Bilal bin Rabah sebagai contoh. Yeah. Nabi satu hari datang kepada Sayyidina Bilal, Nabi tanya kepada hadis Sahih Bukhari. Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, aku dengar kau punya tapak kaki di syurga ni. Apa amalan yang kau buat yang aku tak tahu? Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, aku ini setiap kali lepas wuduk, aku akan solat 2 rakaat. Maka Nabi mengiyakan perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, dan itu bukan sesuatu yang ditunjukkan oleh Nabi. Hmm. Tetapi sesuatu perkara baru yang
dilakukan oleh Sayyidina Bilal, yang dicipta oleh Sayyidina Bilal kerana pada beliau ini satu perkara yang baik. Jadi Nabi mengiyakan, maka itu termasuk daripada suatu perkara baru yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal yang tidak ada contoh daripada sebelum, kerana itu ta'rif bid'ah. Tapi akan dikatakan balik, itu kan sudah diiyakan oleh Rasulullah. Kalau sudah ditakrir oleh Nabi, maka itu sudah termasuk dalam perkara yang dibolehkan. Tapi soalnya yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal itu perkara yang ada contoh sebelumnya atau tidak? Tak ada. Tidak ada. Tetapi Nabi mengiyakan perkara itu kerana itu adalah daripada perkara-perkara secara umum, termasuk daripada tuntutan untuk memperbanyakkan solat sunat. Kalau dikatakan itu adalah termasuk dari sunnah, selesai, kerana sudah ada takrir, pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbalik pula kepada selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berlaku satu peperangan yang membawa kepada ramai daripada kalangan para sahabat yang menghafal Quran syahid. Jadi dalam peperangan tersebut, bila melihat ramai daripada kalangan para sahabat yang mati syahid, Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar bagi tahu kita perlu untuk menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini tidak ada di zaman Nabi. Bukan zaman Nabi tak ada kertas. Zaman Nabi ada kertas. Ada. Tetapi tidak dibukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Yani Quran itu masih lagi bertebaran dalam tulisan-tulisan yang disimpan oleh para sahabat. Ada yang tertulis pada kulit, ada yang kulit haiwan, ada yang tertulis pada batu dan sebagainya, dan termasuk juga dihafal oleh sejumlah besar daripada kalangan para sahabat. Datang Sayyidina Umar bagi tahu idea ini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kaifa naf'al amran lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah ada dah satu pemikiran, kenapa nak buat? Ini soalan yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Macam mana kita nak buat suatu perkara dalam agama ini tentang Quran, lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Sayyidina Abu Bakar waktu itu tak fikir, zaman Nabi pun ada kertas juga? Zaman Nabi ada kertas, tapi Nabi tak ada buku Al-Quran. Nabi tidak membukukan Al-Quran. Itu yang Abu Bakar persoalkan. Itu yang Sayyidina Abu Bakar persoalkan, dan Sayyidina Abu Bakar tidak akan persoalkan kalau ia bukan berkaitan tentang urusan agama. Ini urusan agama lah, ni urusan Quran. Apa kata Sayyidina Umar? Katanya, huwa wallahu khair. Ini ya Amirul Mukminin, ya Abu Bakar, ya Khalifah, ini adalah satu benda yang baik. Hujahnya itu adalah perkara baik. Itu perkara baik. Jadi hujah Sayyidina Umar waktu itu melakukan suatu perkara yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Soalan Sayyidina Abu Bakar tadi menunjukkan kepada kita perkara itu bukan tak boleh berlaku zaman Nabi. Boleh. Boleh, ya. Tapi Nabi tak buat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar tanya, macam mana kita nak buat suatu perkara lam yaf'aluhu Rasulullah SAW? Sayyidina Abu Bakar tak kata macam mana kita nak buat suatu perkara yang mustahil untuk buat. Tak. Betul. Tapi zaman Nabi tak buat. Maksudnya zaman Nabi, kalau Nabi nak buat, Nabi boleh buat. Tapi Nabi tinggalkan perkara tersebut. Dan macam mana kita sekarang nak buat? Apa kata Sayyidina Umar? Huwa wallahi khair. Itu ya Khalifah, satu perkara yang baik. Maka dikumpulkan Al-Quran tadi. Jadi saya nak sebutkan di sini, bagaimana pengumpulan mushaf Quran dalam satu mushaf, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, apakah kaedah syarak yang membolehkan Sayyidina Umar berhujah dengan hujah tersebut? Ini hujah Sayyidina Umar ketika itu yang membolehkan beliau untuk memberikan cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar, diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, disepakati oleh seluruh para sahabat. Itu kembali kepada dua kaedah asal syarak. Itu kita kata tadi, bid'ah hasanah ini kalau terkena dengan mana-mana kaedah asal syarak dan tidak berlanggar dengan apa-apa kaedah-kaedah asal syarak yang umum, maka perkara itu diperbolehkan. Jadi perbuatan Sayyidina Umar ini ataupun cadangan Sayyidina Umar yang disetujui oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar waktu itu kembali kepada dua usul. Kembali kepada dua usul syarak. Yang pertama adalah kembali kepada ayatul Quranul Karim, waf'alul khair. Banyak-banyakkanlah untuk berbuat perkara-perkara baik. Jadi if'alul khair, memperbanyakkan perkara baik, ini adalah satu perkara yang general. Jadi perbuatan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini termasuk daripada perkara baik. Dan ada sandaran di dalam Al-Quranul Karim.
Kemudian perkara yang kedua yang menjadikan perbuatan mengumpulkan mushaf dalam mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini juga ada kena dengan satu usul syarak yang berlaku di zaman Nabi, iaitu apa? Di zaman Rasulullah, Quran ditulis tak di atas kertas, ya, ada ditulis. Jadi keseluruhan Al-Quran itu tertulis di zaman Nabi. Sama ada tertulis di atas kertas, tertulis di atas kulit haiwan, tertulis di atas batu. Jadi Sayyidina Umar waktu itu melihat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, semua Al-Quran sudah tertulis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka idea untuk menghimpunkan Al-Quran adalah datang daripada sandaran yang berlaku di zaman Nabi, walaupun bukan secara langsung, tetapi ada usul yang disandarkan, ada kaedah syarak yang disandarkan di situ, iaitu tertulis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah semua perkara-perkara yang berlaku di zaman kita sekarang. Maulid Nabi contohnya, ataupun apa-apa amalan-amalan yang dilakukan, apa yang ada di dalam ihtifal maulid tadi contoh. Kita tak lama lagi akan menyambut Rabiul Awal. Bila datang bulan Rabiul Awal, maka akan ada daripada kalangan sebahagian orang yang akan terkeliru dengan sebahagian yang mengatakan maulid ini tidak berlaku di zaman Nabi. Macam mana kita nak melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi keharusan untuk sambutan maulid Nabi itu, caranya adalah macam mana Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sepakat dalam masalah ini. Iaitu sambutan maulid Nabi ini, apakah yang ada di dalamnya? Yang ada di dalam sambutan maulid Nabi adalah kita himpunkan umat Islam macam ni. Dan tak ada salah himpun umat Islam. Ya. Okay. Jadi himpunkan umat Islam di satu tempat. Di masjid ke, di surau ke. Perhimpunan umat Islam untuk satu perkara-perkara baik, ada tak di zaman Rasulullah? Ada. Ada. Apa yang dilakukan ketika perhimpunan umat Islam ketika meraikan majlis sambutan Maulidur Rasul? Mereka akan membaca maulid, membaca sirah Nabi, memuji Rasulullah dengan qasidah. Ada tak di zaman Nabi para sahabat berkumpul di masjid untuk memuji Rasulullah? Ada. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Al-Bukhari, dikumpulkan para sahabat, beliau bernasyid atau berqasidah memuji Rasulullah, Nabi ada depan mata. Jadi perkumpulan itu pun ada. Kemudian apa lagi yang berlaku di dalam majlis sambutan maulid Nabi? Membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada majlis ilmu seperti forum ke, ceramah ke atau apa ke. Ada tak di zaman Nabi perkumpulan para sahabat untuk membaca Quran atau mendengar majlis ta'lim atau mendengar ceramah? Semua itu ada. Kemudian berkumpul lagi dalam majlis maulid tadi untuk sama-sama makan secara berjamaah. Di zaman Nabi pun ada perkara tersebut. Ya. Jadi macam mana Sayyidina Umar tadi melihat pengumpulan mushaf Quran, pengumpulan Quran dalam satu mushaf, melihat kepada asal yang berlaku di zaman Nabi, Quran itu semuanya tertulis walaupun terpisah-pisah. Begitulah juga dalam setiap amalan yang dilakukan oleh umat Islam, itu pun ada sandarannya, walaupun secara exactly apa yang kita lakukan itu tidak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu orang petikai ni ustaz, dia kata kalaulah amalan itu kita kata baik, so dapat pahala ke tidak, ataupun dia kata ni perbuatan ni ibadat atau tidak. So kita kata kalau bukan ibadat sia-sia, kalau ibadat dapat pahala. Okey, kalau ibadat dapat pahala, siapa yang menjamin dapat pahala sekiranya benda tu tak pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, jadi kita akan membalikkan persoalan tadi kepada bentuk ibadat yang dilakukan dan ditimbang dalam kacamata syariat. Siapa punya tugas untuk menimbang sesuatu amalan itu? Di sini kita balikkan kepada apa yang disebutkan oleh para fuqaha. Ya. Kita balikkan dengan kaedah-kaedah usul dalam ilmu fiqah yang begitu luas. Sesuatu amalan itu kalau dilakukan, maka ianya akan dihukumkan sebagai dalam neraca pertimbangan syariat itu, sama ada semua amalan yang kita lakukan dalam ibadah kita ni akan terbagi kepada lima. Tak ada yang keenamnya. Sama ada ianya wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau mubah, harus. Semua benda yang kita buat akan terbagi kepada lima benda ini. Jadi kita ketimbangkan amalan-amalan yang kita lakukan ini di sisi para fuqaha, ianya termasuk daripada hukum yang mana? Ya. Maksudnya bukan isu bid'ah ataupun tidak. Tidak. Isunya perbuatan itu ditimbang pada syarak, hukum syarak yang ada lima.
Betul. Okay. Hatta bid'ah itu sendiri, menurut Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, para fuqaha kita membahaskan bahawa bid'ah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang amalan-amalan yang tidak berlaku di zaman Nabi pun dibahagikan kepada lima ini. Okey. Ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib tadi itu adalah seumpama Sayyidina Umar kumpulkan mushaf. Ya. Dalam mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kalau Sayyidina Umar tidak lakukan ataupun Sayyidina Abu Bakar tidak lakukan perkara tersebut, bagaimana Quran akan tersebar kepada generasi akan datang? Itu perkara bid'ah tu. Tapi bid'ah yang dihukumkan yang bagus, yang baik dan dihukumkan dengan yang wajib. Ada perkara-perkara bid'ah yang dihukumkan sebagai sunnah. Seperti mana kita buat majlis ilmu, seperti mana kita buat majlis ihtifal maulid Nabi, kita buat majlis khatam Quran, kita buat musabakah Quran di peringkat kebangsaan. Ada musabakah Quran di zaman Rasulullah? Tak ada orang, tak ada umat Islam daripada mana-mana dunia pun yang menolak musabakah Quran. Itu kan perkara dalam agama tu. Macam mana kita katakan perkara itu perkara baru dalam agama? Ya, Quran. Yang buat itu dapat pahala. Membaca Al-Quran untuk menaikkan semangat orang untuk banyak hafal Quran dan sebagainya. Ada bid'ah yang dihukumkan sebagai bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram itu contohnya sesuatu benda yang betul-betul bertentangan dengan syariat yang ada nas yang jelas. Tiba-tiba ada orang solat subuh 3 rakaat contohnya. Tak boleh. Itu bid'ah yang dolalah lah. Ada orang yang nak melakukan ataupun ajaran-ajaran yang menyesatkan umat Islam dari segi akidah dan sebagainya, bid'ah yang dolalah lah. Ada bid'ah-bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus seperti mana kita membina masjid, kemudian di masjid ini kita pakai aircon, kemudian pakai karpet, kemudian kita buat apa-apa kelengkapan-kelengkapan. Soalnya sekarang, meletakkan aircon di masjid ini ibadah atau tidak? Kalau tak ibadah, ya buat apa masjid minta sumbangan untuk orang ramai untuk buat aircon? Guna duit wakaf, guna duit wakaf dan sebagainya. Kita pasang karpet, kita buat majlis kuliah-kuliah dan sebagainya. Itu termasuk daripada bid'ah yang mubah. Ada bid'ah-bid'ah yang makruh. Contohnya perkara-perkara dalam agama ini, perkara kita bicara tentang bid'ah dalam urusan agama tadi, perkara-perkara dalam urusan agama tetapi benda itu dihukumkan sebagai makruh. Contohnya perhiasan-perhiasan di masjid yang melampau. Itu makruh hukumnya. Ini dibahaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kenapa dikatakan bid'ah yang makruh? Kerana zukhrufatil masajid itu termasuk daripada perkara-perkara yang dimakruhkan kalau melampau. So di sini perlu kepada kita untuk memahami macam mana kita nak menilai sesuatu ibadat yang kita lakukan itu. Of course, ibadat ini bukan milik kita. Bukan kita yang menentukan sesuatu ibadah atau tidak. Kerana ini syariat Allah Ta'ala. Kita biasa akan dimomokkan dengan jangan pandai-pandai buat tambahan-tambahan dalam ibadat. Ini ibadat ni bukan kita yang cipta. Ini ibadat ni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ibadat ni daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita ingin memberikan kefahaman yang dimaksudkan dengan ibadat itu general. Apa-apa yang disebutkan yang kita bahaskan tadi, sesuatu perkara baik yang dibuat dalam urusan agama, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, ini hadis ni nak dibuang di mana ni? Kalau tidak boleh buat apa-apa perkara-perkara baru dalam urusan agama yang baik, ini hadis ni letak di mana? Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kemudian ada sunnatan sayyi'ah lagi. Jadi pertimbangan ini akan dibalikkan kepada kaedah syarak. Bukan kita yang menentukan, bukan kita boleh suka-suka menentukan, tapi dikembalikan dalam kaedah syarak. Sesuatu ibadah itu menurut para fuqaha, apa pertimbangannya, ianya diharuskan ke, tidak diharuskan ke, maka daripada situ baru kita boleh menilai sesuatu ibadah itu. Jadi itulah sebab kita kata, bukan mesti kita kata Nabi buat baru boleh buat. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita kaedah-kaedah syarak daripada Al-Quran, hadis, persoalan sahabat, keputusan para sahabat dan sebagainya, maka dia membentuk syarak itu sendiri. Dan kemudiannya perkara baharu itu ditimbang dengan syarak. Kalau sesuai, maka dapat pahala sama ada wajib atau sunat. Kalau tidak sesuai, maka berdosa seperti haram dan sebagainya. Maka ini yang kita kata, bukan kita jumut fikiran kita ni mesti Nabi buat baru kita boleh buat. Tapi ada isu yang selalu dipermasalahkan, doktor, tentang kita kata contohnya macam kenduri arwah. Golongan-golongan yang
yang suka membida'ahkan amalan orang. Dia kata, dalam isu kenduri arwah, kami ikut Imam Syafi'i. Kamu yang kata kamu nak ikut Imam Syafi'i, tak boleh keluar mazhab dan sebagainya. Kamu dah bercanggah dengan mazhab Syafi'i tentang kenduri arwah. Bahkan orang yang mengajar kitab-kitab pondok, kitab-kitab turas, yang mengajar fiqh mazhab Syafi'i pun buat kenduri arwah. So mereka kata kenduri arwah, Imam Syafi'i sendiri dan ulama-ulama Syafi'i kata ini bid'ah mungkar dan sebagainya. Apa pandangan anda tu? Dalam permasalahan kenduri arwah, termasuk kenduri arwah, termasuk juga dalam permasalahan sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia, ziarah kubur dan mendoakan kepada mereka, membaca Al-Quran lalu dihadiahkan kepada mereka, ini semua adalah satu perbahasan yang berada dalam satu masalah yang sama. Iaitu masalah ini kita perlu melihat kepada satu masdar ataupun satu sandaran yang perlu difahami yang terlebih dahulu, iaitu hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah orang yang hidup boleh memberikan manfaat kepada orang sudah meninggal dunia atau tidak? Itu soalan pertama. Ini perlu dijawab dulu sebelum nak selesaikan masalah boleh kenduri arwah tidak, boleh talqin tidak, boleh baca khatam Quran ke tidak, boleh buat tahlil 7 hari ke, 40 hari ke, ziarah kubur orang tua lalu baca Yasin. Semua tu boleh atau tidak akan merujuk kepada satu sandaran yang ini kena selesai dulu. Iaitu kefahaman kita dalam permasalahan orang yang hidup boleh memberikan kesan kepada orang yang sudah meninggal dunia atau tidak. Dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari, baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahawa dalam masalah meratapi kematian, ini adat jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, kalau ada ahli keluarga yang sudah meninggal dunia, maka mereka akan meratapi kematian ahli keluarga tadi, dipanggil an-niyahah. Maka bila dalam ketika zaman era awal perkembangan Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada daripada kalangan kaum muslimin yang melakukan perkara tersebut terikut dengan adat yang belum masih lagi awal fi awwali sadril Islam, pada awal-awal perkembangan Islam. Maka baginda Nabi melarang perkara tersebut. Kata Nabi, an-niyahah ini, kamu punya meratapi kematian ahli keluarga kamu ni akan memberikan azab kepada si mati. Jadi mengambil kepada apa yang Nabi sebutkan, meratapi kematian akan memberikan kesan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa sebab memberikan kesan? Sebab dia melakukan suatu perkara yang mungkar. Waris ini melakukan suatu perkara yang mungkar terhadap orang yang sudah meninggal dunia, maka akan memberikan kesan, lalu mayat itu akan diazab. Jadi kalaulah melakukan perkara yang mungkar yang dilarang oleh syariat lalu akan memberikan kesan kepada orang yang sudah meninggal dunia, lalu bagaimana kalau kita lakukan perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat? Bukankah itu pun juga lebih utama untuk memberikan kesan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Jadi ini perkara pertama yang perlu untuk kita memahami kaedah ini. Berbalik kepada permasalahan tentang masalah tahlil, masalah kenduri arwah dan sebagainya, ini adalah permasalahan iaitu sedekah ke amalan-amalan yang baik kepada si mati. Dalam hal ini, perkara-perkara yang telah tersabit yang tidak boleh tertolak. Kalaulah ditolak usul kepada permasalahan orang yang sudah orang yang hidup tak boleh memberikan kesan kepada orang yang sudah meninggal dunia, dari segi logiknya, semayang jenazah tu pun kita tak boleh semayang. Semayang jenazah tu orang sudah meninggal dunia. Buat apa kita solat jenazah? Buat apa kita ketika doa dalam solatul jenazah, lalu dalam takbir yang ketiga kita doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kemudian takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu. Kemudian kita dituntut untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik kepada si mati. Semua itu adalah menunjukkan kepada kita ada sebetulnya alaqah, hubungan antara orang hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Daripada sinilah datang kepada kita memahami kaedah syariat yang lebih luas, iaitu bila mana bacaan-bacaan Al-Quran kita ini boleh memberikan faedah, boleh sedekahkan bacaan Al-Quran, boleh sedekahkan amalan-amalan baik yang kita buat kepada si mati, pahala itu akan sampai atau tidak. Baik, kata-kata Imam Syafi'i, orang yang sedekahkan pahala Al-Quran,
itu tidak sampai kepada yang sudah meninggal dunia, itu kena baca habis tu. Kata Imam Syafi'i, takkan sampai pahalanya kalau tidak diniatkan dan tidak didoakan khusus kepada itu. Baru akan dikategorikan sebagai tidak sampai kepada si mati itu. Jadi perkataan Imam Syafi'i itu adalah merujuk kepada sesuatu amalan yang dilakukan lalu tidak diniatkan khusus kepada si mati itu, barulah dikata sebagai tidak sampai, sampai kepada si mati tadi. Jadi kenduri arwah, tahlil, kita buat apa dalam kenduri arwah dan kenduri tahlil? Sama ada kita baca Quran pada hari ahli keluarga kita meninggal dunia, di rumah kita baca tahlil, hari pertama ke, hari ketiga ke, hari ketujuh ke, satu tahun lagi ke, atau bila hari raya kita pergi ziarah kuburnya ke, yang secara general semua ini termasuk dalam amalan membaca tahlil ketika kenduri arwah. Ini semua kita buat apa dalam majlis tersebut? Yang kita buat baca Quran. Ya. Yang kita buat baca tahlil. La ilaha illallah. Yang kita buat di situ, kita himpunkan orang ramai, kita memberikan makan, lalu sedekah itu kita berdoa supaya Allah Ta'ala sampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Perkara yang dilakukan oleh kita seperti ini, ada tak daripada apa-apa sudut dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Itu ada di zaman Nabi. Baginda Rasulullah pada setiap minggu satu kali Nabi akan pergi ziarah ke perkuburan Baqi. Lalu Nabi akan mendoakan kepada Ahlul Baqi. Maka ini termasuk daripada ziarah kuburan dan juga pengharusan untuk mendoakan dan sedekahkan pahala kepada si mayit. Demikian juga apa yang dibahaskan oleh para fuqaha yang cukup panjang, semuanya ini adalah berkisar dalam permasalahan keharusan memahami keharusan untuk sedekah pahala kepada si mayit. Barulah akan selesai masalah talqin, barulah selesai masalah kunduri arwah, baru selesai masalah tahlil dan sebagainya. Kalau selesai dari segi logik akal dari sudut perkara itu, barulah kita boleh terima kaedah ini, semua amalan yang kita lakukan ini adalah suatu perkara yang diharuskan oleh syarak. Okey, so maksudnya sebenarnya yang kita buat ni dah sesuai dengan kaedah-kaedah syarak, dan sebab itu ada orang dia kata, eh, orang-orang ni duk mengaji kitab fiqh mazhab Syafi'i tapi dia orang buat juga kenduri arwah, sedangkan yang kata yang petikai itu dia tak mengaji. Yang buat ini dia mengaji. So maksudnya mereka lebih faham maksud apa yang diterangkan oleh ulama-ulama fiqh kita. Cuma ada satu isu yang menarik yang untuk kita hurai adalah, kita kata kalau perkara bid'ah ni adalah perkara yang tak ada zaman Nabi. Tetapi anehnya apabila ada orang yang begitu allergic, dia tak boleh apabila kita doa kunut subuh. Jadi seolah-olah doa kunut subuh ni pun bid'ah sesat yang masuk api neraka. Apa pandangan Doktor? Ya, ini adalah permasalahan yang berlaku perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha. Sandaran dalam madhab al-Imam Syafi'i adalah merujuk kepada hadis dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam sahih Ibnu Khuzaimah, bahawa baginda Rasulullah melakukan kunut ketika solat subuh. Ini pandangan dalam madhab Syafi'i, tidak seperti mana pandangan dalam madhab yang lain. So permasalahan kunut subuh ini adalah permasalahan yang dikhilafkan di kalangan para fuqaha madhab yang empat. Tidak sunnah di sisi madhab Imam Abu Hanifah, sunnah di sisi madhab Syafi'i. Adakah riwayat Ibnu Khuzaimah yang menjadi sandaran kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah yang sebelumnya tak jumpa ke? Mustahil tak jumpa. Yeah. Jadi ini bukan permasalahan Imam Abu Hanifah tak jumpa hadis Imam Syafi'i, tidak. Tapi inilah yang dimaksudkan dengan seni di dalam ikhtilaf para fuqaha. Yakni menghormati kaedah perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha madhab. Kita yang bermazhab Syafi'i, mengamalkan mazhab Syafi'i, maka kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan para fuqaha Syafi'iyah yang mengatakan hadis yang diriwayatkan tadi itu menjadi sandaran kepada sunnahnya kunut subuh. Demikian juga hadis yang sama atau yang sama riwayat yang mengikut kunut tadi itu, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, itu bukan merujuk kepada kunut subuh tapi merujuk kepada kunut nazilah dan sebagainya.
Tapi itu pandangan para fuqaha mazhab yang lain. Kita sebagai orang yang menganuti mazhab Syafi'i, ya kita ikut pendapat mazhab Syafi'i. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak mahu mengikut pendapat mazhab Syafi'i, ya silakan. Ya. Tidak ada orang yang menghalang. Tetapi jangan disalahkan kepada para fuqaha Syafi'iyah yang mengatakan sunnah membaca qunut subuh. Okay. Macam mana Imam Syafi'i ketika menziarahi Imam Abu Hanifatul Nu'man di Baghdad. Imam Syafi'i ketika ziarah Imam Abu Hanifah, lalu makam. Dalam solat subuhnya di makam Imam Abu Hanifah untuk menghormati pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i pun tidak baca qunut. Jadi kan ini kan permasalahan sunnah. Ya. Jadi jangan sampai orang yang qunut subuh itu disesatkan. Nah, ini kan permasalahan antara sunnah atau tidak. Sunnah itu pun sendiri takrifnya, orang yang buat dapat pahala, yang tinggal tidak berdosa. Jadi buat apa kita nak pergi sesatkan kepada orang yang melakukan suatu perkara, kalau dibuat dapat pahala, kalau dia tak buat pun tak berdosa pun. Ya. Jadi jangan kita menjadikan perbezaan di kalangan para fuqaha madhab ini lalu dijadikan sebagai satu perkara yang, ya, kalau kita ambil khilaf di kalangan para fuqaha, kadang-kadang masyarakat kita dikelirukan dengan perbezaan di kalangan para fuqaha. Ini dalam mazhab Syafi'i macam ni, tapi dalam hadis Rasulullah macam ni. Okay. So ini semua perkara-perkara yang kadang-kadang kalau dibentangkan kepada masyarakat awam, nak ikut hadis Rasulullah ini hadis yang sahih atau nak ikut Imam Syafi'i atau para fuqaha Syafi'iyah. So permasalahan-permasalahan ini tidak patut berlaku kalau yang bicara itu adalah seorang ilmuwan. Kerana sebagai seorang ilmuwan, dia harus memahami bahawa macam mana para fuqaha membahaskan sesuatu isu, macam mana para fuqaha mengeluarkan sesuatu hukum, sudah pasti mereka sudah menyelami semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baru jumpa ini hadis sahih adalah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Jadi mereka pun sudah pasti jumpa lebih awal lagi. Tapi di sana ada kaedah mereka keluarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kita pelik apabila zaman sekarang ni orang suka membid'ahkan amalan umat manusia, umat Melayu dan sebagainya. Apa keadaan yang doktor melihat bahawa amalan bid'ah ini memberi kesan kepada perpaduan di dalam masyarakat di Malaysia? Ya, sebetulnya bila kita tidak memahami masalah-masalah bid'ah ini adalah dia semuanya dalam masalah-masalah khilafiyah. Masalah yang ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama, masalah-masalah yang furu', yakni bukan masalah-masalah yang besar pun kadang-kadang. Ya. Maksudnya saya katakan bukan masalah yang usul, masalah besar, sehingga kepada orang yang tak buat benda tu tidak dihukumkan sebagai terkeluar daripada Islam ke, salah ke, tidak. Seperti amalan maulid Nabi, baca zikir selepas solat, baca tahlil, qunut subuh dan sebagainya. Ini semua permasalahan-permasalahan yang dibahaskan antara nak buat dapat pahala, tak nak buat tak berdosa. Jadi kalaulah permasalahan itu hanya berlegar dalam buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa, jadi bagaimana mungkin kita nak menghukumkan seseorang itu sesat? Kerana kalau dia sesat, dia akan masuk neraka. Jadi orang yang sentiasa dia terjumut, dia punya pikirannya itu dengan gagal memahami masalah maksud bid'ah tadi seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama, maka dia akan mudah untuk menghukum semua orang yang melakukan perkara-perkara yang bid'ah menurut dia, maka semua itu adalah sesat. Jadi bila sesat, apa hukumnya? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi daripada menyesatkan perbuatan orang, dia akan menghukum orang itu masuk neraka. Ya. Jadi ini akibat kesan daripada perkara-perkara yang gagal memahami isu ini, maka dia akan senang untuk menghukum seseorang itu sesat dan senang untuk memasukkan seseorang di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi semua perkara-perkara yang diperbahaskan itu masih lagi dalam perkara-perkara al-khilafiyah,
perkara-perkara furu' yang kalaulah perkara tersebut masih lagi dalam kategori kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tak berdosa pun. Jadi kenapa sampai kepada tahap untuk mudah menyesatkan, lalu mudah untuk memasukkan orang dalam api neraka, kalau perkara itu masih lagi dalam kategori yang diharuskan atau yang disunnahkan? Dia sebenarnya bermula daripada kejahilan, kemudian kejumudan dan salah faham terhadap satu dalil yang membawa natijah pembidaahan, penyesatan kepada amalan orang ataupun diri orang. Dan inilah yang menyebabkan umat Islam di Malaysia nampak begitu bersengketa di antara mereka. So kita kata sebenarnya di Malaysia ni kita mengamalkan Asyairah. Majoriti umat Islam di Malaysia, di Negeri Sembilan sekalipun dan seluruh Malaysia mengamalkan Al-Asyairah. So kita kata Asyairah adalah benar kerana Asyairah majoriti di Malaysia dan majoriti di dunia. Tetapi ada orang yang menulis di media sosial, dia kritik, mungkin dia kritik doktor juga, yang mengatakan bahawa macam mana dikatakan orang awam tu Asyairah sedangkan mereka pun tak faham sifat 20, sejarah pembentukan sifat 20, pembahagian sifat ma'ani, salbiah dan sebagainya, sehingga mereka kata ini menunjukkan bahawa orang-orang di Malaysia ni bukan Asyairah. Apa pandangan doktor? Jadi kita nak melihat kepada orang-orang Malaysia memahami Asyairah Maturidiyah itu bukan dengan tanya setiap orang, kamu faham tak apa Asyairah Maturidiyah kepada orang awam? Ya. Orang awam kalau ditanya apakah Asyairah Maturidiyah, jangankan Asyairah Maturidiyah, kalau tanya Ahlu Sunnah Wal Jamaah itu apa pun belum tentu boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, takkan bukan Ahlu Sunnah? Kita nak kata majoriti orang Islam di Malaysia bukan Ahlu Sunnah Wal Jamaah? Kerana bila saya tanya ni, semua masjid ini ada 200 orang, saya tanya 200 orang satu-satu orang, apa maksud Ahlu Sunnah Wal Jamaah? Hanya 10 orang je boleh jawab tepat. Adakah bermaksud semua ini bukan Ahlu Sunnah Wal Jamaah? Bukan macam tu cara benciannya. Bukan macam tu cara untuk menghukum majoriti. Yeah. Majoriti yang dikatakan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Asyairah Maturidiyah ini adalah majoriti ulama, majoriti institusi-institusi agama, majoriti pihak autoriti agama. Kita katakan di Malaysia, ajaran Islam kita, akidah yang kita anuti, madhab yang kita anuti adalah madhab Syafi'i, akidah Asyairah Maturidiyah. Kerana daripada dulu pihak autoriti agama, raja-raja kita, mufti-mufti kita, majoriti kecuali sebahagian, mereka berada di atas jalan ini. Ya. Yang mana daripada kalangan mereka mufti-mufti, daripada kalangan mereka ahli majlis fatwa, daripada kalangan mereka ahli majlis kebangsaan hal ehwal Islam, umat Islam, daripada kalangan mereka pihak autoriti agama. Jadi mereka yang layak untuk dibanci ni. Okay. Mereka yang layak untuk menjadikan sesuatu itu majoriti, bukan orang awam. Yeah. Kalau kita katakan Asyairah Maturidiyah, 80% umat Islam di dunia ini bermadhabkan Asyairah Maturidiyah. Daripada mana datang 80%? Bukan 80% daripada 8 bilion orang yang ada di atas muka bumi ini. Lalu berapa peratus daripada kalangan orang Islam itu, adakah semuanya itu dibanci lalu baru dapat nombor 80%? Bukan. Dilihat kepada setiap negeri, pihak autoriti agama di negeri tersebut, institusi agama yang bertanggungjawab. Yeah. Jadi kalau di Mesir, macam mana manhaj Darul Iftah Mesir, macam mana manhaj Al-Azhar itu sendiri yang menjadi autoriti agama. Kalau di Morocco ni, macam mana pihak Jami' Al-Qarawiyyin daripada Darul Iftah mereka, bagaimana ulama-ulama yang punya autoriti di dalam agama daripada setiap negeri atau setiap negara, bagaimana mereka memahami? Kerana madhabul awam, madhabul mufti. Orang awam ini kena ikut pihak autoriti agama mereka. Betul. Bukan orang awam boleh cari jalan agama dengan cara yang sendiri, tidak. Yeah. Jadi bagaimana pihak autoriti agama yang berada di suatu negeri, institusi-institusi agama yang punya autoriti, mereka itulah yang menjadi bancian sepatutnya di dalam menghukum majoriti. Kenapa tidak dilakukan bancian daripada semua mufti-mufti yang ada di Malaysia? Berapa ramai daripada kalangan mufti yang kita maksudkan itu mufti kerajaan negeri, yeah, yang mewakili secara rasmi daripada raja di negeri tersebut, pahaman orang awam di negeri tersebut, autoriti agama di negeri tersebut, mewakili semua ahli majlis fatwa di negeri tersebut.
bancilah mereka. Banci di setiap negeri daripada kalangan-kalangan mereka. Inilah maksud majoriti. Betul. Bukan maksud majoriti itu dibanci orang awam satu kelompok, lalu orang awam semua ni tak faham, maka semua, jangankan nak faham Asy'ariyah Maturidiyah, jangankan nak faham Ahlu Sunnah Wal Jamaah, kalau ditanya rukun Islam, rukun iman pun belum tentu. Kalau 100 orang ada depan kita, 100 orang tu boleh jawab. Betul. Jadi hukuman itu bukan diambil secara mudah begitu. Betul. Saya teringat ketika mana doktor sebut begitu, ada dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, Nabi sebut yadullah ma'al jamaah wa man syazza syazza ilan nar, pertolongan Allah ke atas kelompok jamaah. Mubarak Furi ketika mensyarahkan hadis itu, dia kata jamaah di sini adalah jamaah minal ulama, al-fuqaha wal muhaddisin, bukan orang awam. So bila dia sebut, bila Nabi kata man syazza syazza ilan nar, Al-Mubarak Furi kata orang yang asing, orang yang mengasingkan diri, mengeluarkan daripada diri ulama, daripada jamaah, itu orang yang keluar daripada ulama, bukan orang awam yang dinilai akidahnya. Jadi itulah kita nak sebut, bahawa benda-benda macam ni, banyak benda yang disalahfahami dan banyak juga benda-benda yang kita nampak brainwash, yang boleh menyebabkan berlakunya kekeliruan di dalam masyarakat. Maka sebab itulah program-program seperti Jabatan Mufti Negeri Sembilan buat podcast Al-Bayan untuk menjelaskan isu-isu ini. Kita tak terhenti di masjid ni saja, doktor, tapi kita nak video ini tersebar seluruh Malaysia untuk kita jelaskan tentang perkara-perkara yang selalu dikelirukan kepada orang awam. Jadi sebelum kita tutup majlis kita ni, apa kata-kata terakhir pada doktor? Baik. Sebagai penutup, Ustaz, saya ingin menasihati untuk diri saya kepada semua muslimin muslimat. Kita ni berada di satu negara yang sudah berkurun, negara ini memeluk Islam, ataupun Islam ini sudah masuk dengan jalan yang baik. Demikian orang-orang yang terdahulu daripada kita mengajarkan agama kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana berkembangnya agama Islam, tokoh-tokoh yang ada di negeri kita, di negara kita, yang menjadi sebab kepada penyebaran agama Islam, mereka semuanya itu menyebarkan Islam dengan cara seperti apa. Di Negeri Sembilan, sekarang kita berada di Negeri Sembilan, seorang tokoh yang hebat, Syekh Muhammad Ahmad Said Al-Linggi contohnya. Demikian juga di setiap negeri-negeri daripada kalangan para salaf kita yang terdahulu. Di Johor ada Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor yang ketiga kalau tak silap. Di Kelantan ada Tok Kenali. Di Terengganu ada Tok Kupalo. Di Pulau Pinang ada Sheikh Abdullah Fahim dulu. Di Perak ada Sheikh Idris Al-Marbawi. Demikian orang-orang salaf kita yang terdahulu, ulama-ulama kita yang menabur jasa membangunkan agama di negara kita. Macam mana mereka ajarkan agama ini sehingga kita hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, tidak ada perselisihan, tidak ada pergaduhan. Ini semua masalah-masalah pergaduhan, pertikaian di kalangan kadang-kadang para jemaah, kadang-kadang di kalangan ahli jawatan kuasa masjid pun terpengaruh dengan ceramah sana, terpengaruh dengan ceramah sini. Ini kita ubahlah sikit sistem dekat masjid ni. Semua ini berlaku lewat-lewat, paling pun dalam 50 tahun lepas je. Sebelum-sebelum itu tidak ada. Betul. Jadi kita tidak boleh mengatakan ratusan tahun agama yang sudah berkembang di negara kita, apakah semua mereka berpakat di dalam kesesatan? Tidak. Apakah semua mereka sebenarnya orang-orang bodoh, orang jahil, yang baru mereka punya kebodohan itu dijumpai oleh profesor-profesor, doktor-doktor, sebagian mufti di zaman kita sekarang? Mustahil. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat aku tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Jadi maksud saya di sini, kita sudah punya paksi sandaran agama yang kuat, yang betul. Kita punya jabatan-jabatan mufti, kita punya Darul Ifta, kita punya pihak autoriti agama. Bagaimana agama ini diajarkan, bagaimana agama ini berkembang, kita ikut arus perdana itu dan kita ketepikan perkara-perkara yang baru-baru. Inilah benda-benda bid'ah dalam agama ni. Benda-benda yang 100 tahun dulu dekat tanah Melayu kita tak pernah timbul, tiba-tiba ada. Benda barulah tu. Jadi kita sudah punya satu sejarah yang cukup hebat. Ulama-ulama kita Nusantara ini pernah mencipta nama di persada dunia. Ikutlah jalan mereka seperti mana yang ada. InsyaAllah kita akan selamat di dalam berpegang agama. Kita akan jauh daripada perpecahan, daripada kekacauan. InsyaAllah kita berada di jalan yang selamat dengan cara seperti ini.
Hadza wabillahi taufik. Alhamdulillah. Jadi suatu perbahasan yang sangat menarik tentang isu bid'ah. Inilah yang Jabatan Mufti nak untuk kita terangkan kepada orang awam dan kepada pihak-pihak yang telah terkeliru dengan ancaman-ancaman akidah, fiqah, tasawuf dan seperti ini. So insya-Allah siri yang ke-9 podcast Al-Bayan akan diadakan di Masjid Taman Senawang Jaya, tak jauh daripada sini. Oh, di sini Masjid Koriah Taman Bandar Senawang. So next siri adalah di Masjid Taman Senawang Jaya bersama dengan Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Oleh kerana itu bulan September, kita akan bincangkan kekeliruan di dalam memahami sirah kelahiran Nabi dan juga tentang sambutan Maulidur Rasul insya-Allah. Jadi bertemu pada 5 September nanti insya-Allah untuk siri yang ke-9 podcast Al-Bayan. Terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, masjid yang menyediakan tempat yang terbaik dan juga ustaz kerana sudi hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.